yang MM. Ini bedanya GM sama MM ya. Kecilan dikit sih. Ada juga yang lagi satu apa sih? PM. Guys, jumpa lagi di channel aku Ii Workout. Kali ini kita akan unboxing Louis Vuitton yang Neverfull GM ya. GM tuh yang large banget. Oke, jadi ini pre-love ya. Jadi nanti kalian akan tahu gimana sih kalau beli pre-love sesudah aku buka. Kalian bisa lihat ya. Kadang kita dapat bagus tapi ada kotornya dikit, atau kadang bagus banget tapi harganya mahal, atau kadang hancur banget kayak tas aku yang ini. Aku beli pre-love. Aku udah kasih lihat kan ke kalian ya. Nah, sekarang kita unboxing yang GM. Ini aku dapat bagus banget sih ininya. Harganya murah. Aku bilang murah. Nah, aku dapat ininya. Tempat belinya LV-nya. Belinya 2017 ternyata. Oke. Sama walletnya ya. Winston, New Jersey. Ini di mana sih belinya? Kurang tahu ya. Gak kelihatan. Oke. Lalu kita langsung buka aja. Ini tanpa pouch ya. Kita buka unboxing yang ini dust bag-nya. Kita buka. Kemudian, yuhu, inilah Neverfull GM-nya. Cantik banget ya guys ya. Aku dapat bagus ini. Nih lihat, kita lihat dari sini rapi banget, nggak ada kotor sekalipun. Kalian bisa lihat, ini tuh bener-bener baru ya. Nah, kita lihat di bagian bawah, ya walaupun ada scratchnya dikit, aku nggak tahu kalian bisa kelihatan nggak ini, ada scratchnya dikit ya ternyata. Oh, oke. Okay. And then ini. Oh, ini ada scratchnya dikit pakai ini pen. Ah, tapi nggak apa-apa, menurut aku bagus-bagus aja karena kita dapet yang bagus daerah sini ya, nggak ada sama sekali. Timnya ininya juga bagus. Kalian bisa lihat nggak guys? Bentar, aku lihat videoku dulu tepat nggak sih? Oh iya, lihat masih bagus banget. And then kita masuk ke dalamnya. Dalamnya ternyata kotor, guys. Aku udah lihat sih, emang kotor. Tapi nggak kotor-kotor amat ya, karena ini aku bilang debu masih bisa dibersihin. Nih, apalagi masih bisa aku bersihin, guys. Aku bisa bersihinnya, insya Allah. Aku akan coba ya. Dalamnya ya kotor dikit. Aku bisa bersihin. Aku akan coba. Dari mana tahu aslinya di sini. Kalau yang pelsong, jarak antara ininya sama box yang Louis Vuitton agak ke sini. Jadi agak 2 cm jaraknya. Kalau ini enggak, agak pendek yang asli. Kemudian ada tag-nya, code. Nah, ini asli. Kalian bisa lihat nanti di link yang aku kasih tanda di bawah ya. Ini SD1187. Ini asli guys, asli. Cuman agak kotor ya, namanya juga pre-love dan beli murah ya. Oke, sekarang akan kita bersihkan. Daerah mana lagi ya? Ya, beginilah kalau beli pre-love ya. Tapi ini aku bilang masih dikit banget ya kotornya, nggak kelihatan kan? Sama kalian pasti nggak kelihatan. Kalau sama aku mata telanjang gini kelihatan kayak gini. Ini ada sedikit scratchnya. Nah, ini juga di belakang ada sedikit kerut, tapi aku bisa bersihin insya Allah. Aku akan coba ya. Oke. Itu aja sih kayaknya open boxnya yang Louis Vuitton. Nothing special. Okay. Fotoan dulu biar gaya sebelum dijual. Ada-ada aja dia. Gimana guys? Setelah kalian lihat guys. Balik lagi, aku mau cobain Louis Vuitton aku. Lihat kaca deh.
Waduh, nggak kelihatan. Harus digeser kacanya biar kelihatan. Tapi ini ya, nggak gedean sih, gedean. Ini yang GM. Kemudian aku punya yang MM. Gini. Ini bedanya GM sama MM ya. Kecilan dikit sih. Ada juga yang lagi satu apa sih? PM yang kecilan tapi belum datang. Lagi on the way, on the way. Ini aku suka banget sih, aku akan bersihin. Thank you guys sudah nonton video aku unboxingnya. Ini kalau nggak salah online harganya 1.650 ya, artinya 22-an juta berapa ya. Thank you for watching, see you in next video, bye. Udah aku nggak jelek di kamera ya, aku nggak dandan sih.